kasihmu. Jesus Christ, thanks for your blessing so that we can gather with our family at home safely. Now we will do our morning bread. Bless us, may we can be your good children and can apply your words in our daily life. Thanks, Jesus. Amen. Baik anak-anak, kita akan mulai saat teduh kita. Persiapkan buku saat teduh dan Alkitabnya ya. Sudah? Jika sudah, anak-anak silakan buka buku saat teduhnya di halaman 43. Kita masih dalam topik buka hatimu ya, di hari yang kedua. Jika sudah buka halaman 43, anak-anak boleh tuliskan terlebih dahulu hari dan tanggalnya ya. Hari ini dan tanggal sekarang anak-anak tulis. Setelah anak-anak tulis, kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Oke, sudah buka semua? Jika sudah buka semua, kita akan baca bersama-sama ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Oke ya? Itu adalah ayat hafalan kita hari ini. Oke? Oke, tugas anak-anak hari ini adalah menghafalkan ayat tadi, 1 Petrus 3 ayat 8. Kemudian setelah anak-anak hafal, anak-anak boleh menuliskannya di buku saat teduh. Setelah anak-anak menuliskannya di buku saat teduh, anak-anak silakan meminta tanda tangan orang tua di buku saat teduh. Itu saja tugas kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan dilakukan dengan senang hati. Yuk kita mau berdoa untuk aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karuniamu, terima kasih buat penyertaanmu ya Bapa. Terima kasih karena sudah mengajarkan kami supaya kami membuka hati kami terhadap orang lain. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kelas 9 sehingga mereka dapat mengerjakan soal PTS matematika dengan baik pada hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka. Kiranya memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sehingga mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang perguruan tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan hari ini dalam tangan kuasamu. Biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi kelas 9. Selamat beraktivitas. Selamat mengerjakan PTS Matematika hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.